Selain itu, kami juga menyajikan beberapa cerita di mana cerita ini sudah memasuki episode yang ke-11. Dan diharapkan bagi teman-teman yang belum menyimak video sebelumnya bisa disimak di galeri kami di video-video sebelumnya, di mana kisah ini menceritakan tentang seseorang yang sedang dilanda masalah. Dan tentunya sangat menghibur dan mungkin bermanfaat bagi kehidupan teman-teman semua. Oke, mungkin itu saja video dari kami untuk hari ini, dan jangan lupa saksikan video kami selanjutnya dan terus dukung channel kami agar kami terus bisa berkarya dengan sempurna dan menghibur teman-teman semua. Kami akhiri sampai di sini perjumpaan kami, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata atau ucapan kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, karena kami juga masih dalam tahap belajar dan perlu di belajar lagi. Maksud kami perlu belajar lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Terima kasih. Halo semua, kembali lagi di channel Catatan Plus Ribbon. Selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, dan kami sampaikan terima kasih, dan terima kasih banyak yang telah mendukung channel kami sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan beberapa tutorial di mana tampak di layar kaca ada dua tim kami yang sedang menjemur pakaian, di mana pada pagi hari ini beberapa jemuran yang telah kami cuci terlebih dahulu selanjutnya akan dijemur. Prosesnya bisa disimak di depan layar kaca, ada dua orang yang sedang menjemur. Pertama-tama diperas, kemudian diletakkan, dan selanjutnya tinggal menunggu hingga jemuran itu kering dengan sendirinya. Pada saat itu memang matahari sedang terik-teriknya, dan dan kemungkinan akan kering dengan waktu yang cukup singkat karena matahari juga cukup mendukung saat itu, dan pakaian pun menjadi semakin mudah untuk kering. Teman-teman yang masih kebingungan bagaimana cara menjemur pakaian bisa disimak videonya. Langkah-langkahnya juga cukup mudah. Kami kira semua orang pasti bisa melakukannya, dan tentunya tidak perlu membutuhkan biaya dan tenaga yang ekstra. Cukup dengan memakai alat jemuran dan semuanya akan dijemur begitu saja. Teman-teman yang teman-teman bisa menggunakan besi ringan atau baja ringan yang bisa diperoleh di toko bangunan, yang tentunya dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk admin sendiri saat ini menggunakan baja ringan yang bisa didapatkan di toko bangunan. Kemudian ada beberapa kawat, atau jika teman-teman tidak mempunyai kawat bisa menggunakan tali rafia atau benang untuk menjemur pakaian tersebut. Selanjutnya lebih baik teman-teman menjemurnya di pagi hari, karena jika dilakukan di malam hari kemungkinan jemuran teman-teman akan tidak akan kering atau malah akan hilang dengan sendirinya.
Dan tentunya mungkin karena itu penyebabnya dari tetangga atau teman-teman atau seseorang yang usil tentunya akan mengambil jemuran teman-teman tersebut. Kami juga menyediakan jasa untuk menjemur pakaian jika teman-teman membutuhkan jasa atau membutuhkan bantuan untuk menjemur pakaian, kami siap mendatangi kediaman teman-teman dan akan membantu dengan biaya yang gratis tentunya. Cukup teman-teman meninggalkan komentar di kolom komentar dan kami akan segera meluncur ke lokasi yang teman-teman maksud. Di channel ini kami tidak hanya menyajikan tutorial cara menjemur, juga ada tutorial berbagai cara di antaranya mencuci atau merapikan barang atau merapikan rumput. Semua terdapat di video kami dan bisa disimak di playlist atau di halaman video kami.